Ya, ini gempa goyang, semua goyang. Ini goyang, tengok. Gempa bumi sekarang jam. Nah, ini goyang semua, gempa. Nah, ini goyang. Gak tahu berapa berapa skala. Air tumpah. Ini air tumpah. Tuh, air tumpah karena gempa bumi. Ya. Tapi karena gedung kita kokoh, ya berhenti sudah gempanya. Bentar lagi nyusul lagi nanti. Mungkin. Gempa. Tadi nggak airnya nggak naik? Ya, gempa, saudara. Itulah ya. Itulah hidup. Keadaan toko nih sampai koyo ngene. Buan tertenan iki mau. Ya Allah, ya Rahman, kayak pecah kabel loh. Ya Allah. Kayak Mbak Anamu pasti istirahat yo. Iya, aku ngomong. Bisa dong, sama kebekan susu loh Mbak. Ya Allah, innalillahi. Kelasnya pun tak sedaya Pak, kena lindu. Ini kita lasih. Kelasnya tendur habis. Ayo. Wah, kau main satria rek. Sat, gak apa-apa. Aman lah. Ya, saya lanjut ya. Ada gempa di daerah Malang. Pengunjung matos, buyar, semburat, turun semua. Gempa. Buyar pengunjung mall di Malang gara-gara gempa. Kupincang. Acer. Gempa. Kupincang. Mas apa iki, Cak? Mas apa, Cak? Ada di desa Pasir Jambe, Dusun Tawon Sango kalau tidak salah ini. Satu rumah rubuh. Tepatnya saya pas jalan-jalan ke Pasir Jambe, ini ada satu rumah rubuh. Di atasnya rumahnya Ketua PAC Gerindra Kabupaten Lumajang. Ini kondisi rumahnya seperti ini, rubuh. Tepatnya di Desa Pasru Jambe, Dusun Tawon Songo. Rumahnya Bapak Cinten gini. Rumahnya Bapak Ngatiran. Sekian laporan dari kami yang ada di Dusa Tamu Pasru Jambe, Dusun Tawon Songo. Harus mati situ. Longsor, longsor. Bodowo. Ana korban loro meninggal satu. Tolong iku betul nih. Kalem-kalem. Longsor, longsor. Ana korban loro tapi meninggal satu. Cepet watu kok di situ. Situ mari tolong. Mayite situ. Tak bani suwe-suwe, itu longsor sampai turun dhuwur. Tolong sing anu seperti lagi. Kayak pos di Surabaya itu mayite. Bojone sing situ, endak.